Halo, halo, balik lagi di Bootlegger Racing, channel yang terus update untuk game-game mod terbaik untuk HP Android ya. Di video kali ini kita akan membagikan game Offroad Outlaw, yaitu game yang untuk offroad ya, pecinta offroad. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini tetap rajin update untuk kalian ya. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaik dari kami. Oke, lanjut langsung ke bagian game. Nah, ini kita ada di dealership ya. Ini semua mobilnya kalian bisa free dapatkan di game ini. Semua mobil yang ada di game, termasuk yang berbayar seperti ini ya, kalian bisa mendapatkannya. Nah, kita langsung cari di limited edition ini yang bayar dengan uang ya. Kalian tinggal klik saja buy now dan mobil kalian akan langsung berada di garasi kalian ya. Nah, seperti ini. Ini gamenya offline ya, teman-teman. Online juga bisa. Kita akan memodifikasi mobil ini satu di Ford 150 ya. Oke, ini bagian mesinnya, ini diesel, kalian jika ingin memakai diesel boleh. Lanjut ke gearbox. E-brake juga, dan ini untuk tank ya, untuk ban tank ya. Ini juga pakai turbo bisa ya. Lanjut kita ke bagian modifikasi bodinya. Ya, ini bodi sampingnya, fender atau fender ya. Lanjut lagi ke bagian fender. Ini bagian bumper belakang yang suka pakai besi-besi seperti di mobil-mobil offroad kebanyakan juga bisa. Ini bednya atau pickupnya. Ini bagian untuk di seperti roll kit ya. Oke, lanjut lagi ke bagian baknya atau pickupnya. Ini di naikan pijakan kaki itu ya, dari pintu. Ini bisa kalian tambahkan lampu sesuka kalian. Ini juga ada sirine ya, sirine polisi. Ini knalpot ya, jika biasanya untuk main di hutan itu bisa kalian nyebrang ke sungai, mobilnya tidak akan mati. Lanjut, ini bagian spare bannya, ban cadangannya bisa kalian isi juga. Ini jika kalian suka untuk isi tanduk-tanduk itu juga bisa. Pelindung kaca yang tadi, ini lampu tambahan. Ini winch ya atau kerek, itu untuk nah knalpotnya di sini. Ini dia, kita pakai yang itu. Ini lampu ya. Ini jika kalian ingin mengisikan senjata bisa juga. Ini isi baknya atau pickupnya. Ini spion ya, spion yang ganteng buat mobil seperti ini ya. Oke, kalian tinggal apply mod dan semuanya akan tersimpan dengan sendirinya. Untuk fitur modnya ini, jika kalian membelanjakan uang kalian, maka uang kalian itu akan bertambah ya di game Offroad Outlaw ini. Itu akan bertambah sendirinya. Ini juga di bagian paint job, kalian bisa pilih mau matte, matte itu dope, glossy itu metallic, satin itu seperti dope ya.
sesuka hati kalian, mau warna apa, mau stylenya bagaimana, sesuka hati kalian ya. Lanjut kita ke bagian rims atau velg. Ini bisa kalian ganti dan kalian bisa ubah juga warnanya ya. Depan dan belakang itu bisa berbeda satu sama lainnya. Tidak langsung berubah keduanya ya, sesuka hati kalian. Nah, kita akan pakai yang ini. Di depan juga sama, pakai yang ini. Tinggal kalian apply mode dan nanti akan tersimpan ya. Ini bagian ban ya, jenis bannya maksud saya. Oke, jika kalian memiliki pertanyaan mengenai game ini, silahkan kalian komen di kolom komentar. Jika kalian tidak mengerti cara pasang, juga kalian bisa komen, nanti kita akan respon secepat mungkin apa itu masalah kalian, supaya kami tetap bisa membantu kalian, supaya kalian bisa segera dengan cepat bermain game impian kalian ya. Kini kita berada di bagian suspension, kita ganti suspensionnya ya. Lanjut kita bisa ubah bagian bannya. Kalian bisa ubah menjadi besar, tinggi maupun kecil. Juga bisa ya di bagian tuning. Namun sebelum itu kalian harus membeli semua state-nya ya, sampai state 5 supaya bisa leluasa. Nah, itu seperti itu. Tinggal kalian klik saja semuanya. Maka fitur di tuning ini bisa kalian dapatkan semua ya. Ini saya tinggikan bannya dan lebarkan ya. Tambah lebar di bagian belakang dan depan. Ini di bagian suspension ya. Kalian tinggal klik semuanya, stage 5-nya itu, maka kalian akan leluasa bisa mengatur tinggi rendah mobil kalian ya. Nah, tadi itu saya sudah di bagian depan, sekarang lanjut ke bagian belakang. Nah, ini sudah naik, sudah sama-sama naik di depan dan belakang suspensionnya. Di sini juga ada untuk dyno ya, dyno mobil kalian. Kalian tinggal buy gold, nanti akan keluar di bagian, nah seperti ini kelihatan dynonya. Di sini juga ada VR test rig gitu untuk, nah seperti ini, untuk mengetahui kerja dari suspension kalian apakah sudah smooth, sudah sesuai dengan yang kalian inginkan. Dan kalian juga bisa mengatur speed dan trainnya ya. Oke, kita akan lanjut, kita akan main di bagian single player. Enjoy ya.